Mitra Teat TV, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan tulang, Rumah Sakit Islam Surakarta pada hari Minggu 31 Mei 2015 kemarin menyelenggarakan acara ceramah sehat osteoporosis di Masjid Mujahirin Mojosongo Surakarta. Ceramah Sehat Osteoporosis bersama RSI Surakarta ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Milad RSI Surakarta yang ke-32, bekerjasama dengan Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Acara yang dihadiri oleh sekitar 200 jemaah Masjid Mujahirin Mojosongo Surakarta menghadirkan pembicara dari Perwasuti Cabang Sukoharjo, HA Rudianto SH MSI dan Dr. HM Daris Harjo AKP. Saya Dr. Muhammad Daris Harjo dari Rumah Sakit Islam Surakarta. Pada kesempatan nanti kali ini kita memang sedang melakukan kegiatan ceramah tentang osteoporosis yang merupakan bagian dari tugas kami di rumah sakit, selain fungsi sebagai pemberi layanan juga untuk bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi kegiatan ini memang kita lakukan di tempat-tempat yang membutuhkan informasi tentang osteoporosis, juga dalam rangka kegiatan Milad Rumah Sakit Islam Surakarta yang ke-32 serta Perwatusi yang merupakan yang berkantor ya di Rumah Sakit Islam Surakarta, yang tentu ini pemahaman masyarakat tentang osteoporosis yang betul itu kita harapkan bisa kita wujudkan, karena memang penyakit osteoporosis itu bukan sesuatu penyakit yang gampang untuk dideteksi, jadi termasuk yang silent ya, tersembunyi, sehingga kita harapkan masyarakat makin hari makin mampu memahami apa sih sebenarnya osteoporosis, dan tentu kalau mereka sudah memahami bagaimana mereka mencegah, karena pengobatan yang dilakukan untuk orang yang sudah terkena osteoporosis itu bukan suatu yang mudah ya, amat sangat sulit dan lama. Oleh karena itu yang penting bagaimana kita mencegah supaya orang-orang tidak mengalami akibat osteoporosis. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang osteoporosis memperoleh pemahaman sehingga dapat mencegah agar tidak mengalami akibat dari osteoporosis.